Jalan Tol Manado Bitung diproyeksi bisa beroperasi penuh pada awal Februari tahun 2022, setelah mendapatkan sertifikat laik operasi. Sudah ada tim yang melakukan evaluasi akhir, sebelum diterbitkan sertifikat laik operasi. Setelah itu akan diresmikan. Informasi terakhir peresmiannya di awal Februari tahun 2022, kata Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara Erik A. Singarimbun, Senin, tanggal 24 Januari tahun 2022. Erik mengatakan, jadwal peresmian jalan tol terpanjang di Sulawesi itu, saat ini masih menunggu jadwal dari pemerintah pusat. Menurutnya, Tol Manado Bitung sudah layak berfungsi 100%, karena telah melalui uji laik fungsi yang dilakukan oleh tim dari berbagai elemen. Jadi tim ini menilai dan akan dilihat perbaikan-perbaikan kecil untuk diselesaikan. Setelah selesai diperbaiki, dievaluasi dan kemudian diterbitkan SLO, sertifikat laik operasi, ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, BPJT, Triyono Juno Asmono mengatakan, bahwa peresmian tol sepanjang 39,9 km tersebut dilakukan, setelah diresmikannya salah satu ruas tol di Sumatera Utara. Sepertinya setelah tol di Sumatera Utara, baru kemudian Sulawesi Utara, katanya. Untuk diketahui, Tol Manado Bitung sepanjang 39,9 km yang melintasi Kabupaten Minahasa Utara itu diharapkan mampu memacu perekonomian dan peningkatan kesejahteraan warga di Provinsi Ujung Utara Sulawesi tersebut. Tol Manado Bitung akan memangkas waktu tempuh kedua daerah itu, dari semula 1,5 jam menjadi setengah jam saja. Tol itu juga memiliki peran penting sebagai akses untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus Bitung dan kawasan strategis pariwisata nasional KSPN, Super Prioritas Manado Bitung Likupang. Jalan Tol Manado Bitung, terdiri dari dua seksi sepanjang 40 km telah tersambung sepenuhnya. Sebelumnya, Jalan Tol Manado Bitung ruas Manado Danau Wudhu sepanjang 26 km, telah beroperasi sejak 2020 lalu. Sebagai informasi, pembangunan Tol Manado Bitung sepanjang 40 km, terbagi menjadi seksi 1 Ring Road Manado Sukur Air Madidi, sepanjang 14 km, dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan progres seksi 1, A, ruas Manado Sukur 7 km, dan seksi 1B, ruas Sukur Air Madidi 7 km. Sedangkan untuk seksi 2, Air Madidi Bitung sepanjang 25 km, dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol, BUJT, PT Jasa Marga Manado Bitung, yang terbagi menjadi seksi 2A, Air Madidi Danau Wudhu 11,5 km, dan seksi 2B, Danau Wudhu Bitung sepanjang 13,5 km. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Dan jangan lupa subscribe, agar kami terus bersemangat untuk memberikan informasi seputar jalan tol di Indonesia kepada Anda semua.